الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال: وعن عقبة بن عامر، dan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ia, sami'tu, telah mendengar aku Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia, kullu mri'in, setiap orang, fi zilli shadaqatihi, dalam naungan shadaqahnya. Artinya setiap orang nanti di akhirat tergantung daripada amalan yang dia kerjakan, yang diantaranya adalah daripada sedekahnya. Hatta yufsala bainan nasi, sehingga ditegakkan peradilan di antara manusia, hisab. Yufsala di sini artinya ditegakkan hisab di antara manusia-manusia. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al Hakim. Dalam hadis ini disebutkan hatta yufsala bainan nas. Ini memberikan pemahaman sebelum hisab. Di akhirat setiap orang tentu dibalas dengan amalannya masing-masing, tidak hanya sedekah saja. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap orang itu fi dhilli shadaqatihi, bahwa dia di bawah naungan sedekah yang dia kerjakannya sebelum didirikan hisab. Nih, di antara proses kiamat itu, pertama kiamat itu dalam Al-Qur'an disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi kiamat itu adalah proses dari dibangkitkannya manusia dari kematian mereka, manjang terus sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Proses ini dari mulai dibangkitkannya ini itu perjalanan 50,000 tahun. Jadi kiamat bukan sehari jeleder habis, kagak. 50,000 tahun. Itu dalam Quran sebutkan gitu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sampai menetapnya penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka. Nah, selama 50,000 tahun itu nanti ada peristiwa-peristiwa yang akan dilewati. Dimulai dari al-ba'ats. Al-ba'ats itu apa? Dibangkitkannya manusia dari kematian. Kemudian al-hasyr, kemudian al-mizan, as-sirat, al-hisab dan seterusnya. Nah, salah satunya dari peristiwa tersebut adalah digiringnya manusia
termasuk jin dalam hal ini, para makhluk Allah, mereka yang mukallaf di dunia ini yang memiliki beban syariat, nanti akan dihisab mereka semua di akhirat, dikumpulkan di mauqif li faslil qada, untuk apa? Didirikan hisab atas mereka. Hisab itu kalau bahasa kita apa? Pertanggungjawaban. Nah, perhitungan. Pertanggungjawaban atau perhitungan. Dihisab langsung oleh Allah. Tidak ada siapapun yang menghisab saat itu, tidak oleh para malaikat, tidak oleh siapapun, masing-masing langsung oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah itu begitu. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Itu dalam hadis kata begitu. Langsung dihisab oleh Allah. Dalam Quran firman Allah, wa huwa asra'ul hasibin. Dalam ayat lain, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terkait seorang hamba, masing-masing ada hisab dengan cepat, ada yang dimudahkan dan seterusnya. Yang menghisabnya adalah Allah langsung. Nah, di dalam hadis ini, kembali lagi pada hadis, dalam hadis ini kata Rasulullah, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Nanti setiap orang sebelum dihisab itu di waktu paling susah, di situ termasuk salah satunya. Ya, semuanya susah hari kiamat itu. Salah satunya sebelum dihisab itu orang pada kesusahan di situ. Iya. Sebelum dihisab itu dikumpulkan manusia di mauqif, buminya datar, warnanya putih seperti putihnya perak, lalu matahari dideketin. Manusia pada telanjang, laki perempuan bercampur. Iya. Laki perempuan bercampur. Dari saking dahsyatnya hari itu, kagak ada yang peduli lagi dengan barangnya masing-masing. Iya. Masya Allah. Dalam hadis memang diriwayatkan Siti Aisyah ketika diberitakan oleh Rasulullah, entar di akhirat ketika menjelang dihisab, orang dibangkitkan pada telanjang, laki perempuan bercampur. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, masa iya laki perempuan bertelanjang bercampur? Kalau bahasa kita begitu, masa iya? Lalu kata Rasulullah apa? Sesungguhnya kesusahan di hari itu sangat berat, sampai tidak terpikirkan keadaannya masing-masing, daripada tubuhnya yang telanjang, kemaluannya yang terbuka. Di akhirat itu, wah, kagak peduli lagi. Walaupun di pinggir baju Yasin ada artis, kagak hero, kagak dihirauin. Sendiri kita nggak tahu. Kenal artis nggak? Orang mana sih artis? Masya Allah. Nih di dunia ini saja, orang kalau ketiban musibah atau ketiban masalah, stres sudah tuh dia. Kagak ingat apa-apa. Kagak ingat makan, kagak ingat minum, kagak ingat dia berpakaian. Apa kagak? Gara-garanya apa? Pikiran. Gara-gara apa? Pikiran. Konsentrasi dia habis kepada apa yang menimpa, daripada masalah terhadap dirinya itu. Misalkan apa, harta bendanya kebakaran atau dipecat dari kerjaan, atau dia mau jadi anggota dewan kagak jadi, stres. Lari-lari teranjang. Habis duitnya, mana boleh minjem, kagak jadi lagi. Stres dah itu.
Itu stres di dunia udah segitu, di akhirat jauh lebih daripada itu. Makanya kagak kepikiran lagi, telanjang juga kagak kepikiran. Itu ada ini enggak? Enggak ada. Ya masing-masing. Masing-masing nanti dibangkitkan dalam keadaan masing-masing. Pengacara lagi. Justru di sono pengacara paling susah. Bye-bye itu. Nah, iya pengacara itu tanggung jawabnya gede itu. Emang gitu. Nah, paling berat dia sendiri paling berat mau jadi mencari pengacara siapa? Pengacara itu kan tergantung pesanan. Nah, kembali lagi dalam hadis ini, jadi di waktu kesusahan seperti itu kata Rasulullah itu di sini dalam hadis ini, kullu mri'in fi ghilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Di sebelum dihisab, nanti setiap orang nanti akan melindungi bagi dirinya oleh amal sedekahnya yang dia kerjakan di dunia. Sebelum apa? Hisab. Hatta yusalla bainan nas. Artinya apa? Di waktu sangat kesusahan seperti itu tadi, di mauqif itu tadi, itu sedekah menjadi sangat bermanfaat. Matahari dideketin, nah dia dipayungin oleh amal sedekahnya. Gitu. Dalam hadis itu, dalam riwayat disebutkan ini dari saking susahnya di mauqif tersebut sebelum dihisab, orang-orang kafir lebih-lebih lagi kesusahannya bukan main. Sampai dalam riwayat disebutkan orang kafir itu sampai berkata apa? Kata mereka, ya Rabb, arihna walau ilan nar. Ya Allah, percepatlah kami, istirahatkan kami dari keadaan seperti ini, kesusahan yang sangat dahsyat ini, walaupun kami harus masuk neraka, percepatlah, kata begitu dia kata. Padahal di neraka lebih parah. Dia kata gitu, walau arihna walau ilan nar, percepat kami, walaupun kami harus masuk neraka, jangan diginiin kami ini. Dari sangat dahsyatnya itu. Dia kata apa? Di neraka lebih enak kali. Nah, lebih parah. Itu dari digambarkan dalam beberapa riwayat sampai begitu orang-orang kafir berkata. Itu di sebelum apa? Hisab. Qabla faslil qada. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan tentang fadilah atau keutamaan sedekah. Nah, lalu penjelasan para ulama terkait hadis ini, yang dimaksud makna sedekah ini mencakup yang wajib termasuk yang sunnah. Yang wajib itu apa? Yaitu sedekah wajib, yaitu zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Sedekah sunnah banyak, banyak sekali. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan setiap persendian dari tubuh manusia ini memiliki sedekah. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, ratusan persendian dari tubuh kita ini ada sedekahnya. Nyingkirin duri, paku dari jalan, sedekah. Ngangkatin barang orang, sedekah. Banyak. Sampai nyengir sama teman kita sesama muslim, nyengir, tersenyum gitu, sedekah. Nah, itu sampai kata Rasulullah apa, wa fi budhi ahadikum sedekah, termasuk pada kemaluan setiap orang dari kalian juga ada sedekahnya. Para sahabat nanya, lah kemaluan ada sedekahnya, bagaimana sedekahnya?
Lalu kata Rasulullah apa? Kalau barang kamu ditaruh bukan pada tempatnya, berdosa kagak? Berdosa. Nah, kalau ditaruh di tempatnya berarti berpahala. Begitu. Sedekah juga itu. Bagian ini Pak Yasin masih sedekah kagak ya? Kadang-kadang kita juga udah jam darah. Itu kayaknya sebulan sekali aja sih. Seminggu dua kali. Apa malam Jumat tuh? Dari kadang-kadang sama sekali. Kata Pak Yasin kalau daunnya muda sih bisa bisa sering-sering dekat. Haji asinya enak aja. Kalau masih muda seperti pendekimu juga ya. Lelaki kan katanya belum baca gitu enggak sih. Wallahu a'lam bissawab.